Perkhidmatan bot laju yang pernah menjadi pengangkutan utama penduduk di kawasan tengah Sarawak sejak 1970-an kini seakan-akan menunggu masa untuk gulung tikar. Ketika zaman kegemilangannya, lebih 10 bot laju dengan enjin berkuasa tinggi menyediakan perkhidmatan antara Dalat dan Sibu, begitu juga dari Igan serta Daro. Situasi itu menyebabkan agensi keselamatan seperti Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, LSS dan Pasukan Polis Marin PPM mengambil langkah tegas dengan melaksanakan sekatan sungai bagi memastikan operator bot tidak mendedahkan penumpang kepada risiko keselamatan. Namun, keadaan jauh berubah kini apabila jumlah penumpang menyusut teruk sehingga satu perjalanan selama 2 jam dari Dalat ke Sibu dan sebaliknya, hanya seorang penumpang menggunakan perkhidmatan bot laju itu. Menurut seorang operator bot, dia tidak pasti berapa lama lagi perkhidmatan ini mampu bertahan kerana kos minyak dan kos penyelenggaraan sudah cukup membebankan. Tambahnya, masalah kekurangan penumpang bermula ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Katanya, perjalanan darat yang semakin lancar dengan siapnya projek lebuh raya Pan Borneo dari Selangor ke Sibu juga antara faktor ramai yang kini beralih kepada pengangkutan darat untuk ke Sibu.